Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial lagi di aplikasi Tapjut dengan motif terbaru 2021. Supaya nggak lama-lama guys, kita langsung let's go. Selanjutnya pilih proyek baru. Selanjutnya ke foto ya guys. Selanjutnya tambahkan fotonya ya guys ya. Sebanyak 6 foto ya guys. Ini udah 6 foto ya. Terus yang foto terakhir hapus, yang warna hitam. Selanjutnya kembali ke awal guys ya, di sini. Selanjutnya atur ya guys ya. Yang foto pertama kasih 2-3. Kasih 2-3. Selanjutnya kasih 2-3. Selanjutnya kasih 2-3. Selanjutnya kasih 2-2 guys. Kasih 2-2. Selanjutnya kasih 2-3. 2-3. Selanjutnya yang foto terakhir sama guys, kasih 2-3. Selanjutnya kalau udah kembali ke sini guys ya. Ke awal di sini. Fotonya ini tekan, kasih animasi, kasih masuk guys. Terus kasih yang ini guys ya, kasih arrow guys. Ini tarikan aja. Di sebelahnya circle 3 guys ya. Terus yang ini kasih arrow juga, tapi yang sebelahnya. Terus yang ini kasih arrow yang ini guys, sebelahnya circle. Terus yang ini kasih yang ini, pokoknya gantian ya guys ya. Ini sama guys. Selanjutnya kalau udah kembali ke awal guys, di sini. Terus tambahkan efek dulu guys. Terus masuk ke party guys ya. Selanjutnya kasih yang ini guys ya, efeknya blue ini guys ya. Kalau udah tinggal diklik. Terus ini tinggal taruh di sini guys ya, untuk satu foto. Selanjutnya lompatin satu foto guys ya, di sini. Selanjutnya ini kasih efek juga guys. Terus kasih yang ini guys ya, orangnya ini guys, yang udah, kalau udah tinggal dikris. Terus taruh di sini. Terus lompatin satu foto, taruh di sini. Terus tambahkan lagi. Selanjutnya kasih yang ini guys ya, kasih blue ini guys ya, kalau udah tinggal dikris. Terus ini untuk satu foto. Terus kembali ke sini. Selanjutnya guys, kalau udah tinggal tambahkan fotonya lagi ya guys. Sebanyak 15 foto. 15 ya guys. Ini udah 15 foto ya. Selanjutnya kembali ke sini guys, ke awal. Di sini guys ya. Selanjutnya tinggal atur ya guys ya. Tinggal besarin aja. Besarin. Terus atur ya guys ya. Yang foto yang ini kasih 1 guys. Kasih 1. Kasih 1 ya guys. Terus yang ini sama kasih 1. Sampai belakang sama ya guys ya, kasih 1. Sampai belakang sama kasih 1 semua. Selanjutnya guys, kalau udah tinggal kembali ke awal guys. Di sini ya. Terus fotonya ini tekan guys, terus kasih animasi, kasih masuk. Selanjutnya kasih rotate guys ya. Yang ini rotate, yang berbanding. Ini sama guys, kasih rotate. Sampai belakang sama ya guys ya, kasih rotate. Selanjutnya kalau udah tinggal kembali ke sini guys. Ke nomor satunya guys. Di sini guys ya. Ini kan tadi kan udah. Di sini guys ya. Ini tinggal besarin aja guys ya tadi. Nah, terus kalau udah di sini guys ya, luruskan aja. Terus tambahkan efek guys ya. Tambahkan efek. Selanjutnya efeknya yang ini guys ya. Kasih pur play ini guys ya. Yang ini, yang sebelah kiri ini. Kalau udah tinggal diklik. Terus ini untuk dua foto ya guys ya. Dua foto. Dua foto ya guys ya. Terus lompatin satu foto. Terus efeknya yang ini guys ya. Kasih blue ini guys ya. Blue negatif. Nah, kalau udah. Terus yang ini tinggal salin yang pertama. Terus taruh di sini guys. Taruh di sini ya. Pokoknya lompatin satu foto. Ini gantian aja. Efeknya. Pokoknya pasin guys ya. Terus ini salin lagi guys. Selanjutnya kalau udah kembali ke sini.
Selanjutnya guys, tambahkan fotonya lagi guys ya. Sebanyak satu foto aja guys. Satu foto. Terus atur ya guys ya. Yang foto yang ini kasih 2 2 1 guys ya. Kasih 2 1. Selanjutnya kalau udah foto yang ini tekan aja kunci guys ya. Terus di belakangnya ini kunci lagi. Terus kembali ke kunci di sini guys. Kunci pertama. Terus ini kecilin guys ya. Nah, kecilin di sini guys. Selanjutnya tinggal tambahkan animasi aja si masuk. Selanjutnya kasih arrow guys ya, yang ini di sebelahnya sake. Kalau udah tinggal decrease. Terus di sini nih guys ya, tinggal tambahkan efek aja. Terus efeknya yang ini guys ya, masuk ke shadow. Selanjutnya kasih angle guys ya, yang ini kasih angle. Kalau udah tinggal decrease. Terus ini objeknya aktifkan semua video. Kalau udah tinggal decrease. Selanjutnya tambahkan fotonya lagi guys, sebanyak 16 foto, 16 ya guys. Selanjutnya tinggal kembali ke awal guys ya. Ini tinggal besarin aja. Di sini guys ya. Kemudian 17. Di sebelahnya tadi yang dari di sini ya. Terus yang ini atur guys ya. Atur. Ini kasih 3 guys. Kasih 3. Selanjutnya kasih 4. Kasih 4. Selanjutnya kasih 3. Selanjutnya kasih 5. Selanjutnya kasih 3. Selanjutnya kasih 5 guys. Selanjutnya kasih 5. Selanjutnya kasih 3. Selanjutnya kasih 5. Selanjutnya kasih 3. Selanjutnya kasih 5 guys. Selanjutnya kasih 2. Kalau kurang besar tinggal begini aja. Terus yang ini sama guys, kasih 2. Selanjutnya kasih 3. Selanjutnya kasih 5. Selanjutnya yang foto terakhir kasih 3 guys. Pokoknya harus pas guys ya. Ini kan jalan keempat terus ke ketiga. Pokoknya pas ketiga guys ya. Mantokin, kalau udah tinggal guys. Selanjutnya guys, tambahkan fotonya lagi ya. Sebanyak 16 foto. 16 guys. Selanjutnya kalau udah kembali ke awal guys ya, yang belum dikasih efek tadi. Di sini guys ya, yang belum diatur ke menit 24 guys ya. Yang nomor 1 ini guys ya, tekan aja atur guys ya. Ini kasih 5 guys. Kasih 5. Selanjutnya kasih 5 guys. Kasih 5. Selanjutnya kasih 4. Selanjutnya kasih 5 guys. Selanjutnya kasih 3 guys. Selanjutnya kasih 5. Selanjutnya kasih 3. Selanjutnya kasih 2 guys. Kasih 2. Selanjutnya kasih 3. Selanjutnya kasih 5. Selanjutnya kasih 2 guys. Kasih 2. Selanjutnya kasih 3. Selanjutnya kasih 3 guys. Selanjutnya kasih 2. Terus yang ini sama guys ya, kasih 2 juga. Terus yang foto terakhir kasih 3. Kasih 3 ya yang foto terakhir. Selanjutnya kembali ke awal guys. Ke awal yang belum dikasih efek di sini guys ya. Ini kan tadi yang dikunci ya. Berarti di sini. Yang pertama tadi. Selanjutnya. Gini guys ya. Yang foto ini kan tekan aja guys. Terus kunci. Terus ini guys ya. Mentokin guys ya garisnya ke pinggir. Ke pinggir. Terus tarik guys ya. Taruh di sini guys. Nah, kayak gini ya. Pokoknya liatin. Nah. Terus yang di sini nih guys ya. Tinggal tambahkan kuncinya guys ya. Terus yang nomor 2 tinggal tambahkan kunci aja. Terus ini garisnya yang di pinggir harus mentokin guys ya. Terus geser ke sini guys. Nah, segini ya. Terus di sini guys tambahkan kunci aja biar netep. Terus yang ini guys ya, selanjutnya tinggal putar aja guys ya. Ambil aja ke 30 guys. Putaran 30. 30 ya. Terus ini mentokin aja garisnya guys. Supaya enggak kelihatan. Segini ya.
tambahkan kunci aja. Terus ini kunci. Terus yang ini guys ya, tinggal putar ke sini guys. Kasih 30 ya guys. 30. Terus ini garisnya harus mentok ya, biar nggak kelihatan. Nah segini ya. Ini kunci aja. Terus ini tinggal kunci. Sama ya guys ya, kayak tadi itu guys ya, 4 foto guys. Ini kan udah, ini kan 1, 2, 3. Nah kayak gini sama guys ya, tadi yang dari pertama itu foto sampai belakang sama guys ya. Ini kasih contoh lagi, ini kunci lagi, ini mentokin garis, terus ini tarik. Nah segini guys ya, terus ini tinggal tambah kunci aja. Terus ya ini tinggal gini lagi guys ya, terus tarik garisnya, terus yang segini guys, terus kunci aja. Terus ini tinggal tambahkan kunci. Terus yang ini guys tinggal putar guys ya, pilih 30. Tarik sini guys. Oke. Terus ini putar sini guys, kasih 30. Terus ini tarikan aja garisnya. Oke. Oke. Sampai belakang sama guys ya, kayak gini semua. Selanjutnya guys, kalau udah tinggal ke sini guys ya, ke awal guys. Ini di sebelahnya yang dikunci ini guys ya. Jadi sini. Di sini guys ya, tinggal tekan aja, kasih animasi, kasih tombol. Selanjutnya kasih zoom 1 ya guys. Kasih zoom 1, yang ini zoom 1. Yang ini sama guys, zoom 1. Sampai belakang sama ya guys, kasih zoom 1. Selanjutnya guys, kalau udah tinggal kembali ke sini guys ya. Di sini guys, di sebelahnya ini kan udah dikunci ini kan tadi, udah dikasih efek. Berarti ini kan belum. Lompatin 2 foto ya guys ya. Ini 1 2 tadi di sini ya. Nah, lompatin 2 foto. Tinggal tambahkan efek. Terus masuk ke party guys. Terus kasih yang ini guys ya. Kasih color guys. Yang ini guys ya. Kasih color. Kalau udah tinggal dipilih. Ini tarikan aja sampai 2 foto ya guys ya. Terus lompatin 2 foto ya guys ya. Di sini. Terus kasih blue ini guys ya. Kasih blue. Terus ini untuk 2 foto. Terus yang ini guys, yang pertama ini tinggal salin aja. Lompatin 2 foto guys ya. Lompatin 2 foto. Terus yang ini guys ya, tinggal salin juga. Lompatin 2 foto. Sama guys ya sampai belakang, cuman gantian aja sama sampai belakang. Selanjutnya ini tinggal lurusan aja guys. Terus kalau udah tinggal keluar lagi, terus kembali ke awal guys. Di sini terus tambahkan efek. Terus masuk ke sini guys ya, masuk ke frame. Terus kasih led ya guys ya, yang ini. Terus ini tarikan aja sampai mentok ke belakang. Nah, ke belakang ya. Terus kalau udah tinggal lagunya tambahkan. Terus kalau udah tinggal simpan guys. Kalau udah tinggal keluar, terus tambahkan ke sini guys ya, overlay guys, di bawah ini overlay, tambahkan overlay, terus tambahkan video tadi yang udah di save, yang ini guys ya, yang udah di save. Nah, ini netap ya, terus tambahkan lagi, terus ini tarikan aja guys segini, terus tambahkan lagi gini guys ya, tambahkan lagi. Tambahkan lagi guys. Nah, kalau udah, ini berapa ini? 1 2 3 4 5 6 guys. 6 lapisan. Terus yang ini tekan aja guys. Terus volumenya ini matikan. Volumenya matikan guys ya. Nah, ini sama guys. Volumenya matikan. Sama ya guys ya, matikan semua volumenya. Matikan juga volumenya. Kalau udah dimatikan semua volumenya, jadinya kayak gini guys ya. Tuh. Kalau udah tinggal simpan.